Selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya mempunyai ide yang baru, yaitu dengan Orbis yang menyala di dalam black light. Dan untuk itu saya sudah menyiapkan Orbis dan juga body paint UV warna ungu. Dan juga center UV untuk melihat apakah dia menyala nanti. Dan seperti yang kalian lihat di warna ini, dia menyalanya sangat bagus. Dan juga ini untuk mencampur warnanya. Pertama-tama saya ambil pewarnanya dan mencampurnya di Orbis. Mengaduk dan mengaduk sampai warnanya bercampur dengan baik. Saya menesnya dan seperti yang kalian lihat ya sudah menyala. Tapi saya akan mencampurnya lagi sehingga dia bisa warnanya lebih bagus. Saya mau ada dua Orbis yang melompat dan seperti yang kalian lihat ada jejaknya, sangat lucu menurut saya. Dan warnanya sudah mulai cantik dan saya biarkan agak kering. Saya menaruhnya di atas tisu. Dan seperti yang kalian lihat, dan dia berfungsi dengan baik. Dan dia sudah mulai menyalanya dengan cantik. Ya, Orbisnya sudah agak kering sedikit. Dia jangan kering sekali karena dia akan mengecil. Selain itu, dia di atasnya ini agak basah, jadi dia tidak boleh terlalu kering. Dan kemudian saya menaruh kembali di dalamnya dan membuat dekorasi yang bagus. Seperti yang kalian lihat, warnanya sudah agak sedikit di tisu. Dan sekarang saya akan mematikan lampunya dan kita melihat apakah dia berfungsi. Ya, sekarang sudah gelap dan saya sudah mempunyai senter di tangan. Dan saya akan menyalakan 2, 1, 3. Wah, dia menyala dengan sangat bagus. Dan ya, sangat cool menurut saya. Ini kalian bisa menggunakannya sebagai dekorasi karena dekorasinya sangat cool. Kita mendekorasinya di pesta, apalagi kalau dia punya black light atau sebagai eksperimen. Dan ya, saya sudah membayangkannya bagaimana kalau kita sudah mendekorasinya dalam kegelapan dan menyenternya dengan black light. Dan menurut saya sangat berfungsi dengan baik. Kalian bisa menulis di kolom komentar apakah kalian menyukai ini dan apakah kalian sudah pernah mencobanya. Dan ya, jika kalian menyukai video ini silahkan di like. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Masih banyak lagi video dari kami, silahkan berlangganan atau mengunjungi website kami. Sampai jumpa.